Kementerian Pendidikan KPM yang mendapat peruntukan terbesar menerusi Belanjawan 2024 komited memastikan agenda dalam belanjawan itu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya menyambut peruntukan keseluruhan sebanyak RM58.7 bilion itu dalam perspektif yang dirasakan sebagai perjuangan untuk pendidikan manusiawi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Perlis 2023 di Kangar hari ini. Semalam media melaporkan yang pendidikan kekal sebagai komponen utama menerima peruntukan tertinggi dalam Belanjawan 2024 Malaysia Madani apabila RM58.7 bilion diperuntukkan kepada KPM berbanding RM55.2 bilion pada 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sejumlah RM1.9 bilion disediakan untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah di seluruh negara. Selain itu, 18 blok baharu pendidikan khas akan dibina dengan peruntukan RM180 juta, membabitkan SMK Kubang Rotan Kedah, Sekolah Kebangsaan SK Bandar Baru Perda Pulau Pinang dan SMK Datuk Ali Ahmad Perlis dalam usaha memperkasa dan melindungi kesejahteraan murid berkeperluan khas. Alhamdulillah KPM masih lagi menjadi kementerian yang menerima peruntukan terbesar RM58 bilion. Dan pastinya dari segi keseluruhan bajet ini kita sambut dalam dua perspektif yang kita rasa inilah perjuangan kita dalam sisi pendidikan manusiawi selama ini. Pertama adalah soal akses. Apabila 26 buah sekolah diluluskan, ya, ini adalah kelulusan untuk pembinaan sekolah terbesar pernah KPM terima. Dan alhamdulillah yang paling penting juga dalam konteks dasar adalah jelajah masa depan, pendidikan masa depan negara. Jadi insyaAllah kita komit untuk memastikan semua agenda dalam belanjawan ini dilaksanakan.